orang luar biasa. Kamu lihat kan kamu jadi suami benar-benar. Sama ini tidur, unggal voting ya mas sejarah. Bukan unggal minum, unggal voting. Sama ini tidur dengan baginda Rasul. Al-mahabba fihima, bercinta kedua-duanya. Apa artinya? Saling bertukar pikiran. Kamu jadi suami. Cuma istri mengalamun, balik harapan kadang baik waktu salaki nanti tanya. Aynan karnaon gelis, kebiasaan nonggeng. Kebiasaan nonggeng, anak kabe, irmang kabe, cacingan kabe. Kuat balik nanya, aynan karnaon. Ih, makamannya tak otak ditaruh di mana. Kudu nama bahagia istri etama kalawan hiji cek Rasulullah mah. Wa ato'ahum minal kulub. Ketenangan batin seorang istri itu yang membuat dahagia bahagia. Benar betul. Tenang batin mak-mak imam gedong salaki bager barikaset tekun ibadah. Yes. Benar gak mak? Rumah salaki goreng ngehideng nyagala barik pelik tuh. Hitung-hitungan kena jadi istri mak. Ayo ngomong mah berdak berduduk poe dong berduduk di tengah poe baik bekar marah mah lawang di sepak ke kenceng di balang dan menurut bah poping di teangke tak oh sebel lagi men jadi orang mah diajarkan ke Rasulullah anu kadua cek Rasulullah mah wa ana minhum minal akhiri. Saya termasuk orang-orang yang menginginkan ketenangan dalam hal makanan. Jangan biarkan istrimu menderita oleh sebab kekurangan makan. Biarin suami capek di sawah. Paling capeknya seberapa lama sih? Ya, Bu ya? Nih, hitung-hitungan nih, Mang. Mamang capek di sawah seberapa jam sih? Berangkat ke sawah jam 8, balik jam 4. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 cuma 9 jam capeknya mamang mas 9 jam di kantor 9 jam di sawah 9 jam coba lihat bini mamang jam 3 terputar di dapur yes. Jam 3 poting benar sama sambil nyuci beres nyapu masak nasi beres masak nasi anak celik walidna oh ternyata ini bocah disalin pempesnya pulas yang kecil nak orok gede nanu curi wah wapana orok orok gede orok panen wapanya orok wah langsung maknya lari ada apa bapak ucu orang yang susu ya Allah. Nauzubillahimin. Begitu perjuangan seorang istri tanpa mengenal lelah. Dia tidak melihat apa yang dia kerjakan, tapi dia merasa menikmati apa yang dia kerjakan. Capek, capek. Komoh menjenah hamil mah. Beneran. Namanya, mah, mah. Eh hamil capek tak henti. Kapan ulang tahun mbak ya? Makin gede kandungannya, makin serba salah. Di dana timurik badut sulat. Makin berjalan, makin karunya orang ningalin. Bari ngalin ke egang, egang doang menang-munang sekali. Allahu Akbar. Merenjang nyawa ketika mendekati detik-detik kelahirannya. Seorang istri rela mengorbankan nyawanya untuk suami dan anaknya. Benar tuh Bu? Bagai kulit ditarik dari dagingnya, sakitnya bukan main, melahirkan anak yang akan menjadi pujaan dari suami dan istri dia. Darah mengalir, air mata berlinang, nyawa jadi taruhan. Tapi istri tetap tenang. Apa dia bilang? Bang, inilah pengorbananku buat abang. Abang sih tenang, tapi rokok habis 3 bungkus. Nungguin bini lahir. Tenang sih tenang, rokok 3 bungkus tewas. Bering ngenyotnya terus kenang, sekadar deh gagal deh, nuburih deh, gue udah meletus. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasian ya, mak jangan berdiri terus, mak satu jam loh mak berdiri deh.